Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB seharusnya tidak berkonflik karena sudah memiliki tugas utama yang berbeda. Pernyataan itu disampaikan Wapres di atas kereta cepat Wush di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis 1 Agustus. Wapres mengatakan dirinya pernah menjadi ketua tim 5 pembentukan PKB dan juga ketua Dewan Syuro partai tersebut. Dengan demikian, PKB diharapkan bisa membawakan aspirasi warga Nahdlatul Ulama dalam berpolitik, sementara PBNU tetap pada pembangunan keumatan. Jadi kalau terjadi koslet itu memang agak aneh juga kan begitu, karena memang tugasnya beda. Karena itu kita harapkan, udahlah, jangan sampai terjadi lagi lah. Masing-masing berada di jalurnya, masing-masing. Fokus masing-masing. Ya, fokus pada masing-masing tugasnya, sehingga tidak terjadi konflik. Sebelumnya, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf mengatakan, sedang mendiskusikan untuk membentuk panitia khusus guna mengembalikan PKB ke PBNU. Langkah tersebut sebagai sikap dari temuan artikulasi dari PKB yang dinilai frontal dan tajam terhadap PBNU. Wapres ingin kedua belah pihak segera menemukan titik temu dan solusi dan tidak mengulangnya di masa depan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.